Baik, perkenalkan nama saya Prabowo Sudiro dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, di sini kami mendapatkan mata perkuliahan strategi pembelajaran jasmani untuk memodifikasi suatu permainan untuk cabang olahraga. Kebetulan dari kami memilih tolak peluru. Alat-alat yang digunakan pun sebenarnya cukup mudah dijumpai ya. Yang pertama adalah tanggalan. Kita fungsikan tanggalan ini, kita akan bikin buat kunnya. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi kun nanti di lakban. Nah, untuk alat-alat yang disiapin berarti ada tanggalan, ada lakban, ada pasir, kemudian ada rapia, dan mungkin cukup itu saja. Yang pertama kalinya kita ada bikin adalah tanggalan. Tanggalan ini kita sobek, kita bentuk kun, kemudian kita lakban. Contoh hasil jadinya seperti ini. Ini yang pertama untuk membuat kun. Nah, ini ada banyak. Kita manfaatin dari tanggalan. Kemudian selanjutnya pasir. Pasir kita masukkan ke dalam plastik sebanyak-banyaknya. Ya, cukupnya saja. Kemudian dibungkus pakai plastik lagi, terus diikat pakai rapia. Setelah diikat rapia membentuk bulat, baru kita lakban biar warnanya hitam seperti peluru. Nanti jadinya seperti ini. Beratnya pun sama seperti peluru. Nanti kita praktekkan dalam cabang olahraga tersebut. Kemudian untuk measurement, atau dalam artian kita untuk mengukur panjangnya lemparan, kita menggunakan rapia. Rapia ini per meternya kita beri tanda plastik, ya, di tali plastik. Jadi saya, kenapa ini saya tahu ada 1 meter? Kita ngaturnya itu dari keramik. Keramik itu biasanya satu keramik itu 30 cm untuk keramik yang kecil. Itu dikali 3, 90 meter, terus ditambahin 1/3 keramik. Jadi ya 1 meter. Setelah udah ketemu 1 meter, kita cukup disamakan saja seperti ini. Nah, ini jadinya 2 meter. Jadi terus selanjutnya seperti itu. Nah, ini buat gunanya buat mengukur. Kemudian untuk tancepmen, itu dalam bahasa seperti itu mungkin saya jumpai dari dosen yang mengajar saya. Kemudian ada, nah ini. Ini dari tanggalan tadi, ujungnya kan ada besi. Ini juga bisa dimanfaatkan buat tancepmen. Jadi ketika lempar bola tolak peluru, normal peluru, ketika jatuh ini langsung segera ditancepin di tanah, kemudian diukur pakai tadi seperti ini. Ya, mungkin itu saja penyampaian dan penjelasan dari saya seputar untuk memodifikasi permainan tersebut atau olahraga tolak peluru. Taruh di sini. Lihat datangnya ternyata pas, jadi belum ada tim menang. Sekarang gantian kalian mengembalikan ini ke sana, ke tempat awal. Jadi dengan cara ini berlari zirnya kembali lagi sini, ini bawa ke kun sini sampai ujungnya di ujung. Itu makanya penentuan pemenang. Jadi kembalikan ke tempat awal. Baik, dan hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Wei, baik, pemenangnya adalah tim ini. Duh.
Dan ini ukuran untuk wanita, yang ini untuk pria. Nih, perasaan ini sama ya, Pak? Iya. Bedanya apa, Pak? Sama, Pak. Ini cuma bedanya apa, Pak? Ini agak berat ini. Ini kayak tahu, jatuh kaki yang jadi perempuan, kaki kanan. Kalau keluar garis, Pak, kalau keluar garis atau dis. Step. Nanti setelah yang melempar nanti jadi meterman dan tanjutman. Ini setiap sekat ini jaraknya 1 meter. Mengukurnya dari sini ada di depan sebenarnya, Mas Amir. Terus setiap bola jatuh harus berlari langsung ditancepin di tempat. Ya ini berarti 1 2 3 4 5 3 meter. 5 meter, 5,7 meter. Setelah yang melempar jadi penilai juga gantian meterman dan tanjutman seperti itu. Pastinya untuk mencoba semua satu kali. Stop. Meterannya rekamot. Kurang tepat, Mas. Apanya, Pak? Artinya saat melemparkan harus coba. Dari sini kan 1 meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nya dikurangi, yang kemudian ini berarti 6.